Jadi kalau ada mitos-mitos nih, katanya menggunakan pasta gigi atau menggunakan deterjen ataupun menggunakan kecap ataupun bahan-bahan yang lain yang ada di rumah untuk membantu meringankan luka bakar, itu semua hanya mitos ya. Jadi jangan dilakukan, cukup gunakan air dingin yang mengalir selama 20 menit. Tetapi apabila luka bakarnya memang luas atau dalam, maka memang membutuhkan penanganan medis di rumah sakit atau tempat layanan kesehatan terdekat.